Kita tidak melarang orang untuk berjualan. Yang kita larang ini berkerumunan. Mereka tuh nyari makan, kan nyari duit. Jadi kalau kita bubar-bubar tuhnya, kita buang-buang itu, kasihan. Minta untuk pedagang-pedagang parkir di rumah atau pedagang-pedagang itu, ya harus humanis, ya harus dijelaskan. Kalau memang dia tidak menimbulkan kerumunan, ya sudahlah. Tapi kalau mereka sampai menimbulkan kerumunan, yang ditertibkan itu kerumunannya, bukan pedagangnya. Habis ini tugaslah di posko masing-masing, ya. Kemudian yang petugas disiplinan itu kayak nyisir. Yang tidak pakai masker, silakan nak suruh push up atau nak suruh apa. Nah yang di sini kayak begitu masuk, mau naik motor, naik apa mobil, dia tidak pakai masker suruh keluar. Kali dia masuk dalam kawasan ini. Kawasan ini adalah kawasan tertib, tertibkan, pakai masker.